Awas, awas, awas. KJ Channel. Selamat sore sahabat Kajet. Kang Jumi Channel saat ini berada di Tanjakan Tajur yang berada di Kampung Tajur, Desa Curug Panjang, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. Saat ini Kang Jumi Channel akan mereview kembali kondisi Tanjakan Tajur yang kondisi jalannya saat ini masih mengalami kerusakan diakibatkan bencana alam tanah longsor, sahabat Kajet. Bagi para pengendara yang hendak melintas di jalur ini, harap berhati-hati, khususnya untuk pengendara yang bermuatan berat. Lihat, sahabat Kajet, kendaraan roda 2 ini tiba-tiba tidak kuat menanjak, dibantu oleh relawan yang ada di Tanjakan Tajur, sahabat Kajet. Saksikan terus, Kang Jumi Channel akan menginformasikan seputar Tanjakan Tajur, kondisinya semakin hari semakin bertambah rusak, sangat berbahaya bagi para pengendara yang hendak melintas di jalur ini. Harap berhati-hati. Lihat sahabat Kajet, kendaraan-kendaraan kecil, lihat, tidak kuat menanjak, lihat, langsung diganjal oleh relawan yang ada di Tanjakan Tajur. Lihat sahabat Kajet, mendadak mati, tidak kuat nanjak. Alhamdulillah. Kejadian seperti itu sering terjadi di Tanjakan Tajur, sahabat Kajet. Lihat kondisi jalannya patah, berlubang, dan sangat berbahaya bagi pengendara yang hendak menanjak, yang kondisi kendaraannya bermuatan berat, sangat berbahaya. Lihat kembali sahabat Kajet, kendaraan ini melintas di Tanjakan Tajur dari arah Sampai bertujuan ke arah Cikulur, Cileles, Banjarsari, Gunung Kencana, dan dari arah atas ini berasal dari arah Cikulur, Cileles, Banjarsari, Gunung Kencana bertujuan ke arah Warung Gunung, Serang, Pandeglang, dan Kota Rangkas Bitung. Harap berhati-hati para pengendara yang melintas di jalur Tanjakan Tajur, jalur jalan raya sampai Gunung Kencana yang kondisinya saat ini masih mengalami kerusakan yang cukup berbahaya bagi para pengendara yang melintas di jalur ini. Hari ini di hari Minggu 22 September 2024, Kang Jumi Channel mengabarkan untuk sahabat Kajet, dukung dan support channel ini agar terus bisa berkembang, bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Hati-hati, hati-hati, awas. Roda 2 ini tergelincir, jatuh, dan alhamdulillah dibantu oleh relawan yang ada di Tanjakan Tajur. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.